Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview sebuah tas backpack atau ransel keluaran dari Catspad. Ini dia. Tada! Ini Catspad Chelsea Medium Backpack. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Ini atas. Ini belakang. Ini bawah. Kalian yang penyuka tas ransel terus berbahan nilon, ini oke banget loh. Serius, ini oke banget. Bahannya nilonnya tebal nih. Terus dia muatannya banyak, nanti kita lihat ya. Dan ini elegan gitu ya, karena warnanya yang hitam dan hardwarenya yang kinclong, ini jadinya elegan banget nih ranselnya. Bagus lah, serius ini bagus lah. Bahannya adalah nilon, hampir menyeluruh nilon. Nih, ini nilon, ini nilon, ini nilon. Nih, kecuali pada bagian ini hiasan untuk zipper. Ini ya, ini liter, yang ininya liter. Kalau yang ininya bukan. Ini kayak bahannya sama dengan bahan di talinya seperti ini. Nih. Nih ya. Terus untuk top handle-nya ini liter. Terus bagian ini liter. Nih ya. Warnanya menyeluruh hitam atau black warnanya, dengan hardware ini gold. Ini yang sampai jahitannya pun dia ini hitam. Ini hitam, jahitannya hitam. Nih, sedangkan hardware-nya tadi gold, ini gold. Ini bahannya besi, ini ya, di besi nih. Terus yang ini gold, ini gold. Nih. Ini ada lambang Catspad. Tulisan Catspad New York. Yang ininya di sini, ini zippernya, ini gold juga ya. Nih, oke, hardware-nya cuma ada itu aja. Ini dan ini yang ini gold hardware. Bagus ya. Size-nya dia ini kan tadi size-nya medium. Untuk medium, base bagian bawahnya. Oke, untuk tas Chelsea ini ada 3 size, small, medium, dan large. Nih, untuk yang kita review, size-nya adalah medium. Medium ini base-nya adalah di 25. Saya ngukurnya langsung ini ya, nih. Dari sisi yang panjang, dia itu base-nya 25. Dengan tingginya saya ngambilnya di ini ya, di sini. Nih, tingginya kurang lebih 33. Nih, tinggi belakang 33, tinggi bagian depan. Kalau bagian depannya ini 28 ya. Nih, tinggi bagian depannya ini kurang lebih 28. Oke. Terus lebarnya adalah 13. Bagian depan ada satu bukaan, bukaannya menggunakan zipper seperti ini. Ini. Terus dia, nah, dalamnya seperti ini juga, sama black. Ada tulisan Catspad New York. Untuk bagian depan ini masuk gak ya dong, Pak? Apa handphone? Kita coba ya. Nih. Oke, bagian depan masuk handphone ukuran Pro Max. Kolaknya dompet ukuran small. Oke, masuk ya. Dompet, dan ini masih bisa ditutup seperti ini. Nih, ini untuk bagian depan. Untuk bagian samping, dia ada dua, ini ya. Ada satu, dua, kiri kanannya. Kita coba masukin botol minum yang ukuran small.
Nah, masuk ya. Botol minum ukuran small di sini masuk. Nih. Oke, sama di samping sini juga masuk. Berapa sih di sini? Kita coba. Nah, masuk ya. Di ukuran di bagian sampingnya. Nih. Yang ukuran small. Nih. Oke. Bagian belakang enggak ada kantong. Nih. Di sini enggak ada kantong bagian belakangnya, polosan. Nah, bukaan utama yaitu di bagian tengah. Bagian tengah ini dalamnya seperti nih. Dia ada tulisan Catchpad New York nih, ada lambang, ada tulisan. Basicnya warnanya black. Nih, ya, seperti ini. Ini ada satu kantong. Di sini bukaannya polos, nggak ada magnetik, nggak ada zipper. Satu. Terus di sini ada lagi satu, dua, nih untuk catatan-catatan kecil. Dan di sebelah sini ada lagi ini untuk kartu. Ada lagi satu di sini. Bukaannya menggunakan zipper. Jadi nih, ranselnya ini banyak bukaannya. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini zipper. Iya. Jadi ini keren banget loh, seri Chelsea ini. Serius. Kalian yang punya kertas ransel, ini oke punya. Nih, cakep. Pada sisi sini, di sini ada bahannya liter, ini embossnya emboss gold, tulisan ini lambang Catchpad dan tulisan Catchpad New York. Nih, di sisi sebelah sini ada tag make innya, made innya made in Philippines. Nih, di sini ada kode. Biasanya Catchpad ini ada lagi kode yang lain. Kita cek ya. Oke, ini nggak ada. Di sisi sininya mana ya, biasanya dia itu ada dua. Oke, untuk tas ini dia di situ aja ya. Kode tasnya cuma ada yang di sini aja ya, nih ya. Sisi-sisi bagian dalamnya nggak ada lagi. Nggak ada. Nih ya, nggak ada. Jadi dia tag made-nya di sini sama kode tasnya yang ini ya. Apakah di depan sini ya? Oke deh. Nih. Apa aja sih yang masuk ke dalam tas ini? Sekarang kita coba masukin. Yang pertama adalah iPad. Di sini saya ada iPad. Masuk. iPad masuk ya di sini ya. Nih. Terus saya punya handphone. Nah. Masuk ya di sini handphone. Di sini dompet. Oh, enggak masuk kalau dompetnya masuk. Dompet masuknya di sisi sebelah sini. Nah. Ini dompet. Dompet. Terus ini ada kartu-kartuan. Sekarang kita coba masukin buku. Saya punya buku, buku tulis ukuran besar dan buku bacaan. Masukkan. Masuk dong. Ini dia. Nah. Masuk ya. Nih. Jadi ini cocok untuk kalian bawa ke kolom bawah untuk ke sekolah. Ini masih oke ya, karena warnanya warna yang netral.
warna yang hitam. Jadi kalau kalian ada yang mau pakai ini ke sekolah, ini oke masuk. Kuliah, ini oke banget juga. Atau ke kantor yang perlu banyak bawaan, yang biasa banyak bawaan, ini oke punya. Roomy, modelnya fashion banget nih, dan keren deh, elegan dia ya, elegan. Kelengkapannya apa aja sih? Yang pertama, dia ini ada price tag. Ini price tag-nya. Ini dia. Ini ya price tag-nya ya. Chelsea The Little Bitter Nylon. Ini warnanya black, serinya seri Chelsea. Ini ya. Terus dia ini dapatnya dapat ini plastik bawaan dari sana. Ini Chelsea The Little Bitter Nylon. Terus dia dapat dust bag pengganti. Ini. Oh iya, maaf. Talinya. Ini ya. Dia talinya ini ada dua. Yang pertama top handle ini ya. Nih, talinya top handle. Bahannya liter. Yang kedua ini untuk renselnya. Nih, talinya seperti ini. Ini bisa dipanjang pendekkan, tapi nggak bisa dilepas ya. Nih, langsung jahit. Sama untuk top handle juga nggak bisa dipanjang pendekkan, langsung jahit. Nggak bisa dilepas juga. Nggak bisa dilepas untuk talinya. Oke, ini ya. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai Catspad Chelsea Medium Backpack ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara me-like dan me-subscribe channel YouTube Rahmina Putih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.